Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua dimanapun anda berada. Kali ini kita ngonten lagi karena lama sudah nggak ngonten ya. Kedatangan Mega Pro lama ini ya teman-teman. Keluhannya persnelengnya keras dan waktu masuk gigi itu susah untuk dinetralkan ya. Dan satu lagi yaitu selahnya nggak balik. Nah kan turun dia, selahnya nggak balik. Untuk memperbaiki ini selah ya, ini berarti yang putus, spare selahnya putus. Kalau motor green bisa bongkarin ini nyatok ya, bak kopling nyatok. Tapi kalau untuk mesin GL series atau Tiger kayak gini harus belah mesin karena perselahnya ada di tengah-tengah kalter. Oke, jangan pakai lama. Kita bongkar mesinnya, kita turunkan, kita belah semuanya. Oke, ini mesinnya sudah turun. Kita mulai bongkar. Kita mulai dari atas dulu. Ini aku jadi mati nang. Ini aku apa? Thank you.
bongkar bagian koplingnya. Ush. Kuliah mesin turun. Bapak yang kunci ini kurang rong ayunnya. Kayaknya perawan ini belum pernah dibongkar. Waduh. Harus hati-hati ya buka ini ya teman-teman, jangan sampai patah. Maksudnya ini topi Meksikonya jangan sampai pecah. Hati-hati. Oke. Bongkare alon-alon asar kelakon. Yang penting ininya nggak pecah. Kopling. Perawan, benar-benar perawan, belum pernah dibuka. Kita lihat kenapa persnelingnya keras, apa karena kampas koplingnya sudah habis. Iya, ternyata kampas koplingnya sudah keras dan licin ya teman-teman. Nanti kita ganti kampas koplingnya dengan yang ori.
spot. Terus dalamnya. Terus copot lagi kunci bilangnya. Copot pen kecil ini ya yang ada di gigi bintang biar enggak hilang. Terus mesinnya kita balik, kita copot baut kalter dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri kita dengar bautnya. Kiri ane kena lu, tegak tegak lu. Oke, dibalik lagi. Terus kita buka. Sebentar, kita pasang baut aja dari samping biar gampang. Pasang baut dari samping satu, terus yang di sini satu. Nah, terus tek-tok. Terbuka, kalternya terbelah. Ini saya nggak bongkar manet, bisa ya kalau buat bongkar perselah doang. Jadi keras nggak kita copot.
Nah ini teman-teman, per selahnya kita bongkar dulu kunci 17. Ini teman-teman perselahnya nih ya, perselahnya putus, makanya dia nggak balik selahnya ya. Ini putus atau patah ya. Aduh, wait. Putus atau patah ini. Ini patahannya ada di dalam, nanti kita akali. Ini ya. Nah ini patahannya dalam. Nah ini perselahnya putus. Nah ini yang menyebabkan selahnya nggak balik. Nanti kita ganti baru. Nanti ini kita bersihkan dulu semuanya, terus kita ganti perselah. Nanti kita rakit kembali. Untuk kampas, untuk persneling yang keras ternyata dari kampas koplingnya yang tipis, teman-teman. Nanti kita ganti kampas koplingnya dengan yang ori. Dan ini lahar yang lurus sama kopling juga akan saya cek, lahar yang di kalter kiri ya, barangkali dia oblak. Bukan konslet. Nyambung putus ya, kayak cintamu. Lahar ini utuh teman-teman, nggak apa-apa, jadi nggak kita ganti. Kalau Mega Pro Primus itu penyakitnya di sini biasanya, tapi ini Mega Pro lama nggak oblak ya, jadi nggak kita ganti. Biasanya kalau Mega Pro Primus dilepas kopling didididit gitu, biasanya lahar yang di sini yang oblak, tapi ini nggak oblak, nanti kita pasang lagi. Oke, sampai di sini teman-teman video dari saya cara bongkar mesin Mega Pro. Cara bongkar mesin Mega Pro ganti perselah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku irang.